menyenangkan menyimak satu demi satu bakat teman-teman yang unik dan beragam. Dan yang membuat bangga bukan hanya bakat-bakat yang ditunjukkan, tapi kepercayaan diri teman-teman untuk menampilkannya. Dan rasanya menjanjikan melihat banyak yang mengirim hasil karya foto dan video mereka yang masih duduk di bangku SMA. Saat-saat paling seru untuk belajar macam-macam. Karena memang masa SMA saatnya kita berlari sekencang-kencangnya mengejar bakat. Kenapa? Ini 6 alasannya. Yang pertama, masa SMA itu ibarat pagi hari, waktu masih panjang untuk mengasah dan mencari. Seperti jodoh, bakat harus dicari dan dicintai. Bakat bukan kemujuran yang tiba-tiba bikin kalian jadi jagoan. Bakat yang tidak diasah mirip chat yang tidak dibalas. Tahu kan perasaan yang timbul karena dicuekin itu? Meragukan diri sendiri, menebak macam-macam, membuat kita selamanya akan mempertanyakan. Alasan kedua, masa SMA adalah masanya punya banyak waktu dan kesempatan untuk malu. Masa SMA itu masa paling leluasa, belum ada tagihan yang perlu dibayar, deadline kerjaan yang mengejar, atau gosip-gosip tetangga yang minta didengar. Ada waktu luang yang tersedia banyak. Kamu cuma milih filter IG story aja bisa sampai larut malam. Masa nonton materi learning, bikin animasi di YouTube sebentar aja nggak sempat? Selain itu, masa SMA adalah masa yang dimaafkan untuk mencoba sesuatu yang sedikit norak dan berpotensi malu-maluin. Anak muda, urat malunya jangan terlalu kencang, apalagi serba gengsi. Kenapa takut malu untuk melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang? Justru stok malu-maluinnya dihabiskan di masa muda aja, supaya ketika sudah tua dan berkuasa tidak malu-maluin lagi. Alasan ketiga, masa SMA itu masa ketika kalian masih banyak bermimpi. Mimpi itu suatu keharusan, usaha dimulai dari cita-cita, termasuk jika mimpinya dimulai dari mengidolakan seseorang. Ngefans dengan YouTuber, artis K-pop atau presiden. Nggak apa-apa jadi alasan untuk memperbanyak keahlian. Ngefans sama Rich Brian, belajar nge-rap. Jangan cuma bisa follow, like, atau ikut makan bubur nggak diaduk aja. Alasan keempat, masa SMA kalian punya banyak kemewahan yang tidak dimiliki oleh masa SMA sebelumnya. Di era digital, lebih banyak pilihan bakat yang bisa disuguhkan. Modal mengasahnya pun lebih banyak opsi. Hampir segalanya hari ini bisa dipelajari dan ditampilkan. Mulai dari video editing kelas profesional sampai masak air, ada tutorialnya. Begitupun ruang tampilnya. Segala sesuatu kini bisa dipanggungkan. Kesempatan disaksikan orang-orang yang gak pernah kita kenal sebelumnya amat terbuka, bisa dari Sabang sampai Merauke, bahkan luar negeri. Kamu juga bisa ikut kompetisi dan kegiatan unjuk bakat untuk meyakinkan diri dan meyakinkan orang lain bahwa bakatmu penting disaksikan. Selagi sempat, jangan takut jadi bintang SMA. Alasan kelima, mengejar bakat bisa sekaligus mengejar gebetan. Siapa dari kalian yang berusaha berlatih keras mengembangkan bakat supaya jadi populer, banyak yang ngefans dan naksir? Nggak apa-apa pamer keahlian, bakat itu bagian dari pesona. Alasan keenam, gagal di waktu SMA itu gagal yang baik-baik saja. Percayalah, masa remaja itu masa yang menyenangkan justru karena kalian belum dipaksa memutuskan kemana akan melangkah. Belum diharuskan berhasil, ada banyak waktu menjajal kemungkinan, masih banyak kalah yang boleh dilalui. Jadi jangan membatasi diri terhadap keahlian dan potensi. Yang menarik hati silahkan dicoba, yang nyaman di hati mari diasah. Kamu tidak akan tahu bakat apa yang nantinya menjadikanmu bintang. Dan tentu, bintang yang selayaknya bintang adalah yang menerangi sekitar.